Momen bahagia saat Ayu Ting Ting dilamar Letu Muhammad Fardana menyisakan banyak tanda tanya. Lantaran belum adanya pernyataan resmi dari Ayu maupun keluarga, publik hanya bisa menerka-nerka kapan hari bahagia itu akan tiba. Lantas, seperti apa sosok calon suami Ayu Ting Ting? Benarkah Muhammad Fardana menjadi pembuktian Ayu bahwa ia bisa mendapatkan pria lebih baik ketimbang Angie? Teka-teki di balik lamaran Ayu dan Muhammad Fardana akan kami ungkap dalam sensasi kontroversi berikut ini. Kesendirian Ayu Ting Ting akhirnya akan usai. Setelah 10 tahun tak memiliki pasangan pasca bercerai dengan Angie, Ayu dikabarkan siap melangkah ke pelaminan dengan pria yang beberapa waktu lalu resmi melamarnya. Isu yang berhembus menyebutkan, jika bersatunya cinta Ayu dengan Muhammad Fardana dalam bingkai suci pernikahan akan digelar dalam waktu dekat. Segala persiapan kabarnya sudah mulai dilakukan. Mulai booking gedung, merancang barang-barang seserahan, termasuk mengurus berkas pernikahan sebagai salah satu syarat penting saat ijab kabul. Lantas kapan tepatnya Ayu Ting Ting akan dipersunting anggota TNI sebagai istri? Benarkah pernikahan Ayu dan Muhammad Fardana akan berlangsung mewah layaknya pesta-pesta yang digelar selebriti papan atas di Indonesia? Nah, itu nggak tahu itu. RT sendiri nggak tahu. Itu acara keluarga. RT tahu juga dari wartawan dari TikTok itu ya. Itu. Iya. Ya pasti ke sini. Tapi sudah ada, sudah masuk. Belum. Belum. Ya. Masih ada ikatan keluarga. Saya enggak ada. Siapa tuh? Saya. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Ke sini belum. Secara pribadi berarti belum. Belum. Belum mengenalkan ya. Ya surat surat pengantar nikah. RT, RW, kelurahan, KUA. Itu. Dan harus diwakilkan harus pribadi atau diwakilkan bisa? Dua-dua bisa. Bisa. Oh, bisa. Jadi ada kemungkinan kalau dia itu sini ke datang. Iya, bisa juga. Kalau lihat dari persiapan yang dulu ya, harusnya sih after lamaran itu enggak terlalu jauh ya. Dengan proses pengajian, lalu ada siraman, lalu ada akad dan resepsi, mungkin juga akan ada resepsi berikutnya. Dulu seperti itu dan mungkin juga akan diterapkan ya kurang lebih beda-beda tipis lah ya. Halo. Selamat ya, Teh. Gimana sih, Teh? Alhamdulillah, doain aja ya. Bismillah ya. Tadi kapan, Teh, acaranya, Teh? Bismillah aja doain ya, Mbak. Ayo itu. Bismillah aja, udah enggak usah banyak nanya dulu ya, bismillah aja udah ya. Mungkin bisa jadi sebelum puasa, bisa juga after lebaran, kita enggak tahu mungkin ya. Tipikalnya sih tipikal ibu, ayah dan Ayu itu kayak males deh after lamaran terus lama gitu loh kayaknya. Mendingan cepat, prosesnya cepat, bagus, meriah. Juga mereka juga gak perlu nunggu lama. Ya itu tergantung dari schedule, mungkin dari schedule calonnya ya gitu. Semoga sih dalam waktu dekat kayaknya harus sudah. Ayah Rozak dan Umi Kalsum sepertinya tak mau menunda-nunda hari bahagia sang putri tercinta. Selain sudah menunggu lama sejak Ayu bercerai 10 tahun silam, kabarnya Umi Kalsum adalah orang pertama yang mengenalkan Muhammad Fardana kepada buah hatinya. Padahal, belakangan ini kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William terjalin cukup erat. Interaksi mereka di depan kamera tak ubahnya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Namun, fakta justru berkata beda. Ayu nyatanya telah mantap menerima lamaran Muhammad Fardana, seolah melupakan begitu saja Boy William yang selama ini menghujaninya kasih sayang dan juga perhatian. Lantas, benarkah Ayu tak bisa menolak perjodohan orang tuanya? Benarkah pula ayah Rozak dan Umi Kalsum dianggap terlalu ikut campur urusan asmara Ayu karena tak mau putrinya mengalami kegagalan kedua kali? Ya pengennya Ayu biar punya pasangan yang soleh, pasti yang sayang, baik pastinya. Nah,
sayang sama Bilkis juga, sama keluarga dekat, pertama itu aja sih. Cuma ini keinginan saya cuma buat Ayu bahagia aja, anak-anak bahagia. Ya dia sih memang selalu baik dengan ayah ibu, selalu ayah ibu. Kalau yang mudah Allah takdirkan jodohnya si A, si B, ya kita kan nggak tahu ya. Serahin aja mau yang terbaik. Ayah maunya yang penting yang dapat yang terbaik buat anak ayah. Mereka kayak bahagia banget gitu ya, lepas gitu, lepas. Dan akhirnya mereka mencapai titik ini, walaupun memang nanti akan ada beberapa proses lagi, semoga dimudahkan ya. Tapi melihat dari acara itu semua, Bilkis, Ayu, ayah ibu Siva dan sebagainya, mereka tampak bahagia banget. Dan akhirnya mereka kayaknya ibu ya mungkin yang lebih ya excited ya, akhirnya ibu wah gitu loh, akhirnya acara ini, doa ibu buat kamu dan segala macam. Aku sebenarnya baca postingan dari ibu tuh sedih sih sebetulnya, sedih tapi bahagia juga ya. Tapi akhirnya juga mencapai ke titik ini dan bahagia, kita doakan yang terbaik semuanya. Memang nunggunya ini benar-benar ingin yang terbaik buat Mbak Ayu gitu. Memang benar-benar selektif supaya benar-benar bisa cocok sama Mbak Ayu dan membahagiakan anaknya dan bisa cocok dengan keluarga. Dan sepertinya keluarganya pun juga sangat bahagia dan itu pun terpancar dari wajahnya dan kita pun ikut merasakan kebahagiaan itu karena memang kebaikan yang luar biasa dan sepertinya memang ini adalah hal yang sudah ditunggu-tunggu gitu. Malah kemarin itu juga memang lamarannya kan memang juga nggak dipublikasikan langsung gitu kan. Dan Umi Kalsum mungkin memiliki alasan kuat menjodohkan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Meski perkenalan mereka kabarnya baru berlangsung 1 bulan, namun paras tampan sang perwira konon membuat keluarga Ayu langsung jatuh cinta. Di sisi lain, profesi Muhammad Fardana sebagai anggota TNI dinilai layak untuk mendampingi Ayu yang dikenal sebagai pedangdut papan atas di Indonesia. Dan yang membuat keluarga antusias menjodohkan mereka, kabarnya hari bahagia Ayu bersama Muhammad Fardana akan ditandai dengan adanya pesta rakyat, yakni acara megah yang sebelumnya gagal diwujudkan Ayu saat menikah dengan Angie. Kayaknya mungkin juga bisa kayak gitu ya. Ya, karena memang tipikal ayah dan ibu itu memang senang untuk berbagi ya, berbagi dengan teman-teman atau kerabat yang ada di sekitar rumah dan sebagainya. Jadi mereka gak mungkin melewatkan momen untuk mengundang keluarga terdekat, teman-teman di sekitar rumah, di area rumah itu kayaknya mungkin. Konsep acaranya di sini tuh emang kebanyakan tuh ini most of all tuh benar-benar pilihannya Ayu, tapi kompak banget kedua keluarga ini, benar-benar kompak ngurusin dari A sampai Z sama-sama bareng-bareng semuanya, sampai beli seserahan bareng, terus konsep dekorasi baju semuanya itu sebenarnya ini kayak dream weddingnya Ayu, suasananya romantis, kemudian pemilihan warna bunganya juga satu tone color tapi kelihatannya warm gitu, hangat, keluarganya juga ikutan klub berperan, jadi kompak banget sih ini. Ya kalau ayah sih ngikutin dianya aja, alurnya dia, kalau emang udah Allah kasih jodoh apa atau hari ini besok lusa ya kita terima, yang penting yang terbaik, yang seiman, yang sayang sama ayah, apalagi sama Bilkisnya. Kalau ayah keinginannya apa ya, biar punya rumah dia, mohon biar punya rumah, biar bisa membahagiakan keluarga. Ayah ibu tuh ya maaf, nggak mikirin diri dia, paling dia mikirinnya ayah ibu.